Yang penting sekarang, besok aku sudah jadi kepala sekolah. Jelas. Gua gak ngerti. Padahal sabu-sabu kan bisa bikin orang jadi paranoid. Apaan sih paranoid? Jom, gak mau. Kamu tahu gak kepala sekolah yang baru? Enggak. Ih, serem. Iya, serem banget. Emangnya kenapa? Ya. Aduh. Ayo Dardi, habisin tuh kuenya. Pasti kamu bisa. Dokternya Nana. Kenapa? Itu, saya dihantam sama si gigi monyong itu tuh. Si catur? Alah, udah gak usah pikir. Papa sedang berbahagia. Coba bayangkan, papa bisnisnya cool. Papa jual mainan anak, papa beli dengan harga 10.000 US dollar. Papa jual, jadikan rupiah, 200 juta rupiah. 1 dolar, 8.000. Coba kamu hitung, berapa keuntungan papa? Jadi untungnya yang 120 juta ya. Kecil kok sudah. Lihat cara tante menghitung. Diam. Belum hitung berapa nebak aja. Lihat ini, lihat. 10 US dolar kali 8.000. Dijual 200. Nah, hasilnya berapa? 120 juta. Betul kan, Yang? Entah. Udah malam, mesti istirahat. Yuk, kita istirahat aja. Yuk, ayo. Ayo, Bobo. Bobo. Aturan itu semua aku yang bikin. Itu kan sekolahanku. Kotanya presiden mana? Siapa yang berkuasa? Yang bikin peraturan. Pokoknya sekarang kau dan Adi siapkan hukuman buat mereka besok. Beres, mah. Sekarang kalian bongkar gudang ini dan bawa barang itu ke sini. Terus mayat dokter ini gimana, Sur?
Mampus lu. Nah lu dia mabel. Oh, dia jontor. Dia belum tahu kali ya ilmunya dia. Mampus lu. Sur, bagaimana? Apa perlu gue mampusin tuh anak? Aku yakin ilmunya sudah tidak ada lagi. Tante Peggy lama banget sih. Thank you.
terlambat terus menerus dong. Mobil mana mobil? Loh, tadi di situ, Den. Lah, kalau memang tadi ada di situ, berarti sekarang juga harus ada di situ. Cari mobil saya parkir di mana, cepat. Apa dibawa Den Genta ya? Aduh, kalau ngomong suka enggak pakai otak. Anak kecil mana mungkin nyetir mobil? Genta pasti pergi sama mama atau sama papa. Cari, kalau memang ada harus ada juga sekarang, cepat. Jangan-jangan hilang lagi, Den. Mobil hilang lagi. Aduh. Pusing, mobil hilang. Aduh, mobil hilang. Lu di jalan Singgasari. Kosong nih. Satu ditambah satu sama dengan? Dua. Pintar, dua. Kalau dua ditambah dua sama dengan? Empat. Empat. Genta. Diam kau di situ, jangan bergerak. Kau tahu disiplin tidak? Sudah jam berapa sekarang ini? Jam 7 lewat 5 menit, Bu. Berarti kan kau terlambat. Dan kau harus dihukum. Kan baru 5 menit, Ma. Udah diam kau, ini urusanku. Dia bisa tidak dihukum kalau bisa menjawab pertanyaanku. 120 kali 5 berapa? Ma, mereka kan belum diajar kali-kalian. Diam kau, Bulan. Ini urusanku, jangan kau turut campur. Berapa? 600, Bu. Sudah lama, jawabannya itu sudah benar. Sudah, Bulan. Kau diam saja. Ini urusan Mama. Masih akan ku coba lagi. Heh, 115 kali 114. Berapa? 13.110, Bu. Sejuta kali sejuta berapa, Bu? Ya berjuta-juta. Mak, ngapa sih nih? Anterin gua ke profesor, Dik. Lah, lu ngapa, Nak? Ya elah, Tur. Temen udah babak belur begini, pakai nanya lu. Yang bener aja lu, angkat Tur. Gerombolannya si Surya. Apa? Nyodupin sabu-sabu ke mainan anak-anak. Kok lu lepas, Tur? Angkat dong, lu gimana sih? Aduh. Lu gua kaget dilepas. Ayo angkat cepetan. Berat amat sih dah. Kami hanya mengambil sesuai kode dari bos. Kertas. Kertas!
Ini angka 3 atau 5? Major. Sekarang kalian semua pergi ke kantor dan bawa barang itu ke sini. Oh ya ya. Iya Bu Said. Iya, saya tahu enggak pakai T toh. Pakai D. Bu Said. Iyalah. Ha, Bu. Ah ya. Itu permasalahannya kan kemarin mobil yang itu bawa barang itu memang hilang. Itu mobilnya kebakar. Iya, malah yang kemarin itu diambil sama bajing loncat. Bajing loncat, kutu loncat. Iya. Ha, semua. Enggak ada loncat jauh, Bu. Penjahat loncat jauh ya ditembak polisi. Iya, ya. Baik, Bu. Iya, iya, iya. Akan segera. Kalian minta aku untuk mundur. Kalau begitu, akan kupecat kalian satu persatu. Apa kalian pikir aku tidak sanggup mencari guru-guru seperti kalian? Kalau begitu, kami semua mengundurkan diri. Silakan Ibu kelola warung Ibu ini. Ya, ya, kami mengundurkan diri. Ya, kami mengundurkan diri. Kepala sekolah galak banget sih. Awas. Hehehe, kalian mau pada kemana? Kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu. Kalau kamu bertemu dengan anak kecil tersebut dan bertatap muka, kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Nah, kalau begitu, kita ke sekolah Genta. Ya elah, pas banget. Bulan kan sekarang ngajar di sana. Ya, nak. Ayo, nak. Nah, kalau begitu cepat. Jangan buang-buang waktu untuk menolong generasi kita. Ya, nak. Cepat, nak. Silakan. Provokatornya ya. Bulan sabit di tengah gurun. Bu Said, kami minta turun. Turun Bu Said, turun Bu Said. Makan nasi, pakai kamisrasi. Lalapannya pahit sekali. Ini kan zamannya reformasi. Ibu Said harap berhenti. Bu Said, mundur. Apalagi di republik ini, Pak. Di republik kita sekarang, telepon polisi pun bisa disadap. Tapi kalau demikian, apa motivasinya? Nah.